Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Oh, Kak Sakura. Wah, cantik sekali hari ini. Emangnya mau kemana, Kak? Yuta, tumben kamu puji-puji. Kamu pengen uang jajan ya? Oh, Kakak, tahu aja. Iya nih, Kak, aku pengen uang jajan. Oh, iya, Mio mana, Kak? Dari tadi dia belum mau bangun. Sekarang dia sudah bangun belum? Hah, sepertinya belum deh. Si Mio, emangnya dari tadi masih di kamar ya? Kakak pikir tadi dia main sama kamu. Enggak, dia gak ada main sama kita, Kak. Hah? Sudah jam berapa ini? Masa masih tidur? Iya, masih tidur. Mio? Mio, kamu kenapa? Kak Sakura, Kak Yuta. Oh, Mio, kenapa kamu dikompres, Mio? Iya, kamu sakit ya? Kamu demam ya? Iya, dahi Mio panas sekali. Waduh, si Mio sakit. Tapi hari ini kakak ada urusan. Yuta, gimana kalau kamu yang jaga si Mio ya? Tapi kak, nanti kalau demamnya gak turun-turun juga, kamu bawa aja ke rumah sakit. Rumah sakit yang ada di sebelah kantor polisi ya. Iya deh. Ingat ya, kamu jaga adikmu baik-baik. Kakak pergi dulu ya, soalnya penting banget nih. Oh iya kak, kakak nanti cepat pulang kan? Iya, kakak cepat pulang. Oh, Mio, pantesan tadi kamu gak mau bangun. Ternyata kamu sakit ya. Kenapa kamu tadi gak bilang? Iya, Kak. Soalnya kepala Mio pusing sekali dari tadi. Oh, kalau gitu kamu tidur aja deh, Mio. Oh, Mio, sepertinya mukamu merah sekali deh, Mio. Kamu kepanasan sekali ya. Iya, Kak. Waduh, gimana dong ini? Oh, gimana kalau sekarang ke rumah sakit aja, Mio? Soalnya aku takut nanti kalau kamu kenapa-kenapa. Tapi kak, Mio takut disuntik kak. Oh, ke rumah sakit itu kan belum tentu harus disuntik, ya kan? Itu benar. Ayo, kalau gitu aku gendong kamu ya. Iya kak. Nah sekarang, ayo kita ke rumah sakit. Atau matam, kalian ikut ya. Iya Yuta. Oh iya, uangnya. Oh untung aja, Kak Sakura ada tinggalkan uang. Kalau enggak nanti gimana dong? Tapi kak, nanti kan Kak Sakura bakal datang juga kan ke rumah sakit. Iya, aku bakal bilang sama dia. Kalau kamu nanti di kamar nomor berapa, aku baru bilang sama Kak Sakura. Semoga deh kamu gak rawat inap. Oh, ada Hara. Ala datang. Kakak Ute, Kakak Mio, kok di luar? Udah main belum? Oh, tadi kami sudah main. Kakak Mio kok digendong? Kakak Mio masih kecil ya? Oh, bukan karena dia masih kecil, tapi dia sedang sakit, Hara. Sakit? Iya, kasian sekali. Badannya panas sekali nih. Aku aja pegangnya rasa mau terbakar nih. Nah, kebetulan sekali karena kamu sudah datang. Ayo, kita antarkan dia ke rumah sakit. Iya, Kakak Mio kasian ya. Iya, dia kasian kan? Biasanya dia kan cerewet sekali kan? Kakak. Kakak Mio mau disuntik sama dokter? Mio gak mau disuntik. Oh, belum tentu, Hara. Kalau kita ke dokter, itu belum tentu disuntik kok. Yang penting dokter periksa dulu. Dia sebenarnya... Oh, ada apa ini? Tutup. Tulisannya tutup. Hah? Kenapa rumah sakit bisa tutup? Setahu aku rumah sakit itu kan selalu buka 24 jam dan setiap hari. Walaupun hari libur, rumah sakit tetap buka. Tapi kenapa tutup? Coba di sebelah situ. Kita masuk dari sebelah situ. Oh, tutup juga. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ini kan satu-satunya rumah sakit yang ada di kota kita. Kalau tutup gimana dong? Si Mio sakit. Oh, suster di sana juga nggak ada. Wah, gimana dong Mio? Kalau gitu kita pulang aja deh kak. Tapi kamu kan harus cari dokter dulu. Kenapa dokter juga nggak ada? Wah gawat ini. Masa rumah sakit bisa tutup sih? Aneh sekali. Iya, aneh sekali. Kakak, gimana kalau kita tanya sama kantor polisi kak? Oh iya, ini kan di sebelah kantor polisi. Polisi pasti tahu kenapa rumah sakitnya tutup. Oh itu dia, polisio. Oh polisio, gawat ini. Kenapa? Hospitalnya kenapa tutup? Hah? Yuta, ada apa? Siapa yang sakit? Yang sakit si Mio. Panasnya tinggi sekali dan aku mau bawa dia periksa ke dokter. Tapi dokternya gak ada, rumah sakit juga tutup. Ada apa polisio? Kakak dengar sih, mau direnovasi. Oh, renovasi? Terus gimana dong? Kita gak ada rumah sakit lagi. Katanya pindah. Huh, pindah? Iya, di dekat kantor Yakuza. Coba kamu cari di sana, Yuta. Polisio emangnya sudah pernah ke sana? Belum sih, aku cuma dengar aja. Oh, berarti sekitar sana ya? Ya udah deh, gak apa-apa. Kalau gitu, aku akan cari ke sana.
Iya, hati-hati ya. Semoga si Mio cepat sembuh. Oh, iya, dekat kantor Yakuza kan? Iya, Yuta. Baiklah. Wah, dekat kantor Yakuza ada rumah sakit. Oh, di mananya ya? Bukannya di daerah sana itu semuanya padat-padat ya? Di mana bisa ada rumah sakit? Dan juga kapan pembangunannya? Ayo kita lihat. Oh, iya deh. Ayo kita lihat. Wah, Mio. Semoga ada rumah sakit yang buka ya. Oh, masa rumah sakit bisa tutup sih? Aneh sekali. Kakak, Mio mual kak, mau muntah. Oh, tahan dulu Mio, tahan dulu. Kamu tahan dulu, aku akan cari rumah sakitnya. Di sini. Oh, gak ada, ini kantor Yakuza. Mio, tahan dulu, jangan muntah di dalam mobil ya. Waduh, apakah aku bawanya ngebut-ngebut ya? Kalau di sebelah sini, oh ada mobil. Wah, ada, ini dia rumah sakitnya, ketemu. Oh, beneran ada rumah sakit ya. Wah, rumah sakitnya bagus sekali. Oh, di atas itu ada lambang PMI. Wah, keren. Rumah sakit ini sepertinya rumah sakit mahal deh. Tapi gak apa-apa deh, yang penting kita ketemu rumah sakit. Hore. Nah, Mio, ayo cepat turun, Mio. Iya, kak. Mio, kamu jangan muntah dulu ya, Mio. Kita sudah sampai nih. Kalau gitu, aku gendong ya. Ayo kita masuk. Iya, ayo buruan kita masuk. Suster. Oh, suster, gawat nih, adikku sakit. Hah, sakit? Kamu bawa aja tuh dia ke atas. Tapi ada daftarnya. Daftarnya di atas aja. Aku ngantuk sekali. Suster kenapa tidur di sini? Oh, susternya aneh sekali. Yaudah deh kalau gitu, aku naik aja. Suster! Oh, ketemu juga suster. Gawat nih, adikku sakit. Aku mau daftar dulu nih. Hah? Daftar? Emangnya kamu sudah pernah daftar di sini belum? Pasien baru atau pasien lama? Aduh, kenapa sih dengan susternya? Oh, sebelah sini aja deh. Suster, aku mau daftar nih. Kamu letakkan aja dia di sana. Oh, di mana? Itu, di tempat tidur. Oh, baiklah. Wah, tempat tidurnya Hello Kitty, Mio. Oh, keren sekali. Dan juga, ini tempatnya bunk bed. Jadinya bisa ada di atas juga. Nah, kamu tidurnya di sini aja ya. Jangan di atas, nanti gak kelihatan. Kamu tidurnya di tempat yang berwarna pink. Sekarang, sus, mana dokternya, suster? Kamu tunggu aja. Oh, sepertinya ada pasien. Oh, padahal aku lagi boker. Ya udah deh, mana pasiennya? Di atas, dokter. Wah, pasiennya ternyata sudah di atas. Mana pasiennya? Itu, dokter, di sana. Oh, baiklah. Itu dia ya, pasiennya. Aku akan memeriksa dia. Dan kamu... kamu tunggu di luar aja. Oh, tunggu di luar? Aku boleh pergi makan dulu gak, dokter? Boleh. Wah, syukurlah dokternya sudah datang. Aku lapar sekali nih, soalnya dari tadi aku belum makan. Gimana kalau kita makan dulu? Ayo. Mio, gimana? Kata dokternya gak apa-apa, ditinggalin dulu. Nanti kita bakal datang lagi. Kita kan hanya makan aja. Lagian, Mio sedang diperiksa tuh. Wah, syukurlah. Akhirnya ada dokter. Tapi, aku lapar sekali nih. Kita makannya di mana ya? Di rumahku aja gimana? Iya, Yuta. Aku juga mau. Tenang aja. Kak Sakura, katanya tadi dia ada beli makanan. Ayo, kita makan. Yuk. Halo, Kitty. Miau. Aku sudah lapar. Oh, harum sekali. Wah, siapa yang bawa makanan ini? Apa jangan-jangan Kak Sakura suruh Cat Butler ya? Wah, ada 5 porsi. Ayo, kita makan. Kita makan. Alah, juga dapat? Iya, Hara, kamu juga dapat. Karena kamu sudah dianggap sebagai teman baikku. Dan sekarang, makan. Oh, ada 1 porsi lagi. Itu punya Mio. Nggak apa-apa deh, kita makan dulu. Habis itu, aku akan bungkuskan untuk si Mio. Kita makan yang banyak ya. Soalnya habis ini kita harus jaga si Mio tuh. Iya, Yuta. Wah, aku gak tenang nih. Tinggalin si Mio yang sedang sakit. Aku buru-buru pulang. Hah? Mana si Mio? Mio di mana? Kakak, cepat sekali kakak pulang. Mana Mio? Aku sudah bawa dia ke rumah sakit. Kamu bawa ya? Kalau gitu kakak kesana dulu ya. Tunggu dulu kak. Kenapa? Rumah sakitnya itu bukan yang di sebelah kantor polisi. Hah? Jadi di mana? Itu loh, di sebelah kantor Yakuza. Soalnya sebelah kantor polisi tutup. Terus? Berarti kalian tinggalin si Mio sendiri ya? Iya, soalnya aku lapar sekali. Tapi sebentar lagi aku bakal balik deh. Kamu gak boleh tinggalin dia di situ, Yuta. Kenapa emangnya? Kenapa? Kamu yang benar aja. Masa kamu tinggalin pasien sendiri di sana? Dan juga rumah sakit apa itu? Jadinya gimana dong, kak? Yaudah deh kalau gitu. Ayo, buruan. Kita kembali ke rumah sakit. Kita jaga si Mio. Kakak, aku pergi dulu ya. Nanti kakak nyusul ya. Baiklah, kamu nanti kasih kakak alamatnya ya. Iya. Nah sekarang, ayo kita pergi. Waduh. Harusnya salah satu dari kita tadi tunggu di sana. Tapi kenapa malah kita semua pergi? Kak Sakura malah ngomel tuh gara-gara tinggalin si Mio di sana.
Nanti kalau dokter atau perawat cari kita gimana dong? Gak ada yang tungguin. Iya, ayo kita cari kakak Mio. Kakak Mio pasti jadi karena cendilian. Oh, mau gimana lagi? Aku gak pernah jaga orang di rumah sakit. Ini pertama kalinya. Ah, ini dia, kita sudah sampai. Padahal tadi kita kan baru pergi sebentar kan? Oh, kira-kira si Mio sakit apa ya? Dia udah siap diperiksa belum ya? Ayo, ayo, kita masuk. Oh, susternya gak ada? Tadi ada suster di sini kan? Kosong, di bawah semuanya kosong. Apa semuanya di atas ya? Oh, Mio! Oh, suster di sini juga gak ada? Kosong? Hah? Dokternya juga gak ada? Hah? Mio gak ada! Orang-orang semua gak ada! Di mana orang-orang? Di atas juga gak ada nih! Mio! Kamu di mana, Mio? Dokter! Suster! Mio! Gak ada orang, semuanya kosong! Kenapa rumah sakit ini kosong? Semua kosong. Di WC? Oh, di WC juga kosong. Di mana mereka? Tadi kita letakkan Mio di sini kan? Iya, tadi Mio dirawat di sini. Terus sekarang di mana? Oh, apa yang terjadi dengan rumah sakit ini? Kenapa semua orang pada nggak ada? Dan juga aneh sekali rumah sakit ini. Tadi pas kita masuk nggak ada pasien sama sekali kan? Hanya Mio aja kan? Iya Yuta, kamu betul. Lagian? Kenapa kita tinggalin? Aduh, aku menyesal sekali. Rumah sakit ini aneh. Gak ada pasiennya. Hanya Mio. Dan sekarang semuanya hilang. Apa yang terjadi? Oh iya, aku ada bawa drone. Gimana kalau kita cari Mio lewat drone nih? Mungkin kita bisa menemukannya. Oh, semoga aku bisa melihat si Mio. Aku lihatnya dari atas sini. Mio, semoga aku menemukanmu. Drone, ayo cari Mio drone. Tunggu dulu. Oh, ada, aku udah nampak ambulan. Di atasnya ada orang dan... Oh, itu Mio. Iya, itu Mio. Mio diangkut sama ambulan. Hah, tapi ambulannya gak ada orangnya di depan. Itu dia, ambulannya lewat. Ambulannya lewat di sebelah kita. Tapi kenapa cepat sekali? Dan juga gak ada pengemudinya, kosong. Ayo kejar. Kita kejar. Tadi dia kemana? Belok kiri. Oh, belok ya? Baiklah. Oh, tapi nggak nampak lagi. Waduh, dia cepat sekali. Waduh, kita kehilangan ambulan itu. Padahal tadi jelas-jelas ambulan itu lewat. Wah, Mio dibawa sama ambulan berhantu. Coba kita lihat lagi ya. Di hospital, dia ada nggak? Oh, nggak ada. Mereka nggak ke hospital ini. Waduh, gimana dong? Kita kehilangan jejaknya. Mio, kamu di mana, Mio? Ya udah deh kalau gitu kita coba cari lewat drone lagi. Si Mio dia dibawa kemana sama ambulan itu? Oh sudah sore nih, gimana dong? Dari tadi cari pakai drone tapi nggak ada juga. Gimana kalau kita coba cari di rumah sakit ini? Ada nggak? Coba lihat. Wah nggak ada ambulan dan juga rumah sakitnya masih tutup. Gak ada siapa-siapa. Wah gimana dong, aku kehilangan akal ini. Dimana kita harus mencari si Mio? Kakak Uta, kita coba cari di rumah sakit itu lagi yuk. Hah, di rumah sakit itu lagi? Oh, baiklah kalau gitu. Kita coba cari lagi. Tapi tadi kita kan sudah lihat dan... Oh, ada! Itu ada ambulan. Dan juga, ambulannya banyak darahnya. Gak ada orang. Di dalam ambulannya kosong. Tadi ambulannya ini bukan? Iya Yuta, nomor polisinya sama. Wah, beneran? Ini beneran mobilnya, tapi mengerikan sekali. Lihat, sampai banyak jejak-jejak seperti itu. Tapi Mio nggak ada. Oh iya, tadi Mio ada di atas. Mungkin dia ada di atas. Aku mau coba lihat di atas. Mio! Oh, kosong. Nggak ada. Mio nggak ada sama sekali di atas. Wah, gimana dong ini? Kalian ada nampak nggak? Tidak ada. Di kolong juga nggak ada. Jadi Mio di mana? Oh, lihat itu rumah sakitnya. Rumah sakitnya juga tiba-tiba banyak darah-darah seperti itu. Tadi gak ada kan? Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Wah, mengerikan sekali, angker sekali nih. Gimana kalau kita coba periksa ke dalam? Aku takut. Jangan takut. Ayo ya temani aku. Oh, kosong. Gak ada siapa-siapa di sini. Atom-atom, ayo buruan masuk. Gak ada apa-apa di dalam. Apa yang kalian takutkan? Ayo kita cari si Mio. Apa mungkin si Mio ada di atas? Iya Yuta, ayo kita cari. Aku takut hantu. Oh, jangan ngomong sembarangan kamu. Mio, kamu di mana Mio? Mio, gak ada orang. Wah, ternyata memang gak ada.
Mio gak ada di sini. Padahal ambulansnya ada. Tapi kenapa Mio gak ada? Apa jangan-jangan Mio sudah dibawa ke tempat yang lain? Mio, kamu di mana Mio? Yuta, ayo kita cari lagi. Aku sudah cari di mana-mana, Mio gak ada. Mio ada di bawah, ketemu. Apa? Di bawah? Iya, Yuta. Iya, ada Mio. Mio, dia tersembunyi di bawah. Mio, ayo cepat keluar Mio. Mio, Mio, bangun Mio, bangun. Mio, ayo bangun. Mio, kamu gak apa-apa Mio, bangun. Kakak. Mio, kamu syukurlah, kamu sudah sadar Mio, akhirnya kami menemukanmu. Kakak, kenapa? Mio, kenapa kak? Mio, lihat itu, mengerikan sekali, banyak darahnya. Hospital ini angker sekali, ayo kita keluar dari sini, ayo buruan. Kakak, ayo naik kak. Mio, itu, ada. Aku takut. Kakak, sepertinya tempat ini angker sekali kak. Iya Mio, ada kukunti. Kakak, kita pura-pura gak lihat aja kak. Apa? Pura-pura gak lihat? Iya kak, kita gak boleh takut. Kita pura-pura gak lihat dan kakak tabrak aja kak. Oke deh, baiklah kalau gitu. Ayo Atom, akhirnya kita menemukan si Mio. Mio, ayo kak. Iya baiklah. Tembus Mio, tembus. Ayo kak. Ada lagi. Ini poci Mio. Banyak sekali di luar, makin banyak. Kakak, ayo kak. Kita segera masuk ke mobil kak. Ayo, semuanya masuk ke dalam mobil. Dia ada di depan mobil. Gak bisa hidup Mio. Mobilnya mogok. Gak bisa hidup. Mereka mendekat. Mio, sepertinya mereka bisa melihat kita. Ayo, kabur. Kita pulang. Ayo, semuanya lari. Ayo kabur. Tolong. Kakak, semuanya mengejar kita, kak. Jangan melihat ke belakang. Ayo, kita lari secepatnya. Lari sampai rumah. Tunggu halah, kakak Uta. Ayo, kabur. Wah, kakak, lari cepat sekali. Iya, Mio. Kita harus lari cepat-cepat sampai ke rumah. Hah? Anak itu kenapa? Seperti dikejar hantu. Ayo buruan. Mereka masih mengejar. Ayo kita pulang. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like dan share ya. Dadah. Yuta, tunggu aku. Mio, tunggu aku. Atom, baby Hara. Kenapa aku ditinggal? Aku takut. Aku pipis. Tolong aku. Aku tidak lihat.